Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue, Pajar Bajo. Oke, di video kali ini gue ingin memberitahu kalian gimana sih caranya biar cepet emblem Max. Nah, jadi buat kalian yang merasa emblem itu ngaruh banget, emang ngaruh banget sih. Supaya ingin cepet-cepet maksimal, langsung aja gue kasih unjuk caranya, oke? Caranya kalian langsung ke shop. Ini kan ada yang lumayan udah begitu lama sih, cuman masih jarang gue guna ini karena intinya apa, pakai tiket. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel gue dan jangan lupa di like video gue. Oke. Nah, sekarang kita udah di shop. Langsung kita ke prep. Nah, di sini ini lagi ada event bonusnya. Ini nih ada emblem assassin ya. Nah, karena tiket gue ada lumayan banyak 1.500, jadi gue bukanya pakai tiket. Kalau kalian nggak punya tiket bisa pakai duit, cuman kalau duit sayang, mendingan pakai hero ya kan, buat beli hero. Kayaknya kalau tiket habis bisa diganti pakai diamond, tapi gue belum pernah coba sih. Nanti kita coba aja nih, kalau tiket cuma bisa 50 kali puter, jadi sekali kita pakai 5 ya cuma 10 kali doang. Lagian kayaknya gak cukup kalau banyak-banyak inian gue tiketnya. Langsung aja kita go ya. Nah, animasinya jangan skip biar keren. Buh kan, lihat tuh emblem assassin-nya tuh. Dapetnya 8845 tambah magic dust. Mantep kan? Kita pilih lagi. Bus. Gila, 88, 84. Wah, mantep deh, 200 tuh ketahuan. 200, 200. Oke. Bus. Bonusnya tuh, dapat bonus lagi. Gila, mantep ya. Coba. Udah deh, kita coba dulu nih. Kita ke prep dulu, kita lihat. Masih kurang berapa tuh? Waduh, kurangnya masih banyak, 250 lagi. Kita coba sekali lagi deh. Salah. Nah, kita coba prep lagi. Main kan. Nah. Dapat bonus lagi. Nah, sekali lagi nih, baru bisa. Mudah-mudahan dapat bonusnya 2 biji nih. Bung. Bonusnya 1 tetap. Oke, kita cek lagi. Nah, langsung maksimal, jeng jeng. Itulah cara cepat supaya emblem kita maksimal. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel gue dan jangan lupa di like video gue. Oke, untuk video kali ini segitu aja kayaknya. Jangan lupa kalian di subscribe channel gue dan tungguin video-video gue berikutnya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye.